Guys, ini dalamnya. Oke, setelah perjalanan berapa ratus anak tangga, akhirnya bisa juga nih nyampe ke atas ya. Dulu udah pernah ke sini. Tapi ya challenge baru lah. Membuktikan bahwa umur itu hanya membuktikan bahwa selalu bertambah muda dalam hal kekuatan berjalan. Dan ini ada saat kuil-kuil gitu ya. Sebelah sini juga. Cuma kalau masuk ke sini juga nggak boleh. Bajunya seksi-seksi ya, kayak sama kayak ke Bali. Jadi nanti harus pasang scarf. Dan di sini guys, itu non-smoking area. Jangan rokok ya. Nah, ini nih guys, tinggi banget kan. Ini tuh jauh deh, jauh banget perjuangan. Terus yang paling suka nih di sini banyak burung merpati. Itu tuh monyet-monyet juga banyak sih, sama kayak di Bali juga banyak. Jadi harus hati-hati nih megang HP, megang botol minum. Keluar-keluar harap semuanya masih ada lengkap. Ini ya guys, jalan-jalan ya pakai di bos-bos kan, sudah gitu hair dryer, tau gak sih fungsinya hair dryer selain untuk merendam rambut, itu untuk manasin kaki kalau udah kram. Selain pakai counter fan, selain pakai mandi air anget tuh kaki, bisa juga tuh pakai hair dryer. Karena bagaimanapun guys, traveling ini cuma bisa dinikmatin kalau sehat. Kalau enggak mah ya lihat aja di YouTube ya. Gitu aja sih guys. Yang pasti itu apa ya, semakin sering keliling-keliling itu semakin menghargai perbedaan. Ya banyak perbedaan, tapi kita bisa kok menerima satu sama lain. Ya enggak sih guys, banyak banget nih burung-burung merpati. Semoga kalian suka ya vlog ini. Oke. Mau gak punya rumah nih di atas kayak begini nih? Jangan lupa, soalnya disini. Sekian ya guys.